Sekarang saya sih masih SMA 3 di SMA di Tangerang. Biasanya saya kesannya saya biasanya sekolah saja, dan pulang sekolah saya ada toko di rumah, jadi saya menjaganya, atau mungkin habis pulang saya langsung main League of Legends biasanya. Saat weekend hanya hang out sama teman atau bermain League of Legends. Pertama kali saya main LoL itu sekitar April 2012. Seingat saya itu sedang season 2, di tengah-tengah season 2 atau mungkin masih awal-awal season 2. Waktu itu saya diajakin salah satu member tim saya yang sekarang juga namanya MBG Pururin. Madrigals itu pertama kali dibentuk gitu dengan member yang masih stay sekarang itu Zixi, Quiz, dan juga Clive. Latihan untuk LGS kita tuh biasanya nyaris setiap hari, dan biasanya itu dilakukan malam hari, screaming dengan tim-tim lain, dengan tim Vmega, dengan tim Reborn, dengan tim She Said She Was 18, dan banyak tim-tim lain. Ya, seperti biasa, mungkin itu XCN dan juga All Hail. Sebenarnya untuk masuk ke dalam LGS ini, kita sudah menetapkan standar itu memang sudah cukup lama, jadi tentu saja kita senang, bangga, tapi target kita bukan hanya sampai sini. Target kita itu untuk maju ke GPL. Orang Indonesia mungkin masih memandang gamer itu sebenarnya orang tua ataupun teman, mereka bangga, tapi seperti mereka masih kurang percaya atau bagaimana. Makanya dengan kita melaju ke LGS dan melaju ke GPL, mungkin kita akan membuat teman-teman dan keluarga menjadi jauh-jauh lebih percaya bahwa gamer itu tuh bisa sukses sebenarnya. Madrigals, kalah itu bukan pilihan.